pastinya hiburan nih pak. Hiburan. Masa nyerang orang hiburan. Oke dong. Gaya-gaya. Pemuda berinisial TM, 22, menjadi tersangka karena terbukti mengadang dan memukul bus yang melintas dengan batang besi di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Video aksinya itu viral di media sosial. Ternyata TM mengaku melakukan aksinya itu hanya untuk hiburan. Adapun aksi TM yang meresahkan masyarakat tersebut, seperti yang telah diberitakan, terjadi Minggu, 18 Juni 2023, malam. Ia mengadang bus dengan mengacungkan senjata, layaknya jagoan dengan kegarangan dan keberingasannya ia pukul bus. Yang terus melaju, dengan senjata yang dibawanya, namun, keberingasan dan kegarangan TM hilang. Setelahnya diringkus polisi dan digiring di Mapolresta Bandung, Soreang, Senin, 19 Juni 2023, sore. Untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, TM diamankan oleh jajaran Polresta Bandung beserta 4 orang teman lainnya, namun yang sudah ditetapkan tersangka hanya TM, dan yang lainnya masih ditetapkan sebagai saksi. Saat digiring TM hanya bisa menunduk, tak berkutik, mengikuti arahan petugas polisi yang menggiringnya. Saat ditanya oleh Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Oliesta Ageng Wicaksana, TM mengaku, motif melakukan aksinya hanya untuk hiburan, setelah ditangkap. Polisi, TM baru mengaku menyesal. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, motif tersangka melakukan aksinya iseng. Kusworo membenarkan, tersangka tergabung dalam satu geng motor sehingga ia mengimbau kepada para pemuda di Kabupaten Bandung hati-hati dalam bergaul dengan lingkungan yang toksik. Saat melakukan perbuatannya, kata Kusworo, tersangka tidak dalam keadaan mabuk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!